2 ya, masih sambungannya Quran surat Al-A'raf ayat ayat ke-19. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo kita buka Qurannya, masih sambungan di kajian bulan lalu ya, tentang kisah Nabi Adam. Kita mulai baca Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahli al-Fatihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan diri kita, istri, anak-anak, keluarga besar kita semua, jamaah Masjidul Huda, Allah jadikan kita min ahli al-Quran zahiran wa batinan. Dan tentunya kita doakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, para keluarga besar jamaah Masjid Al-Istiqamah yang telah menginfakkan hartanya, baik tanah, uang, tenaga, fikiran untuk memakmurkan Masjid An-Nurul Huda ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan para donatur yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan panjang usia, berkah usianya, berikan kesehatan badannya, jiwa raganya, Allah berikan keluasan rezeki, mudahkan urusan, dan hidup dalam keadaan mulia. Dan jika ajal menjemputnya, Allah berikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ayo kita baca ayatnya, ayat ke-19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ayo baca terjemahnya Di sana kamu mati dan dari
Maha benar Allah, Maha benar Allah, Maha benar Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Rabbana iftah 'alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, bil khusus guruna kita Ustaz Ali Radhi Aliuddin Radhi, kemudian Ustaz Jamhuri, segenap sesepuh, kemudian pembina, penasehat dan pengurus harian Masjid Nurul Huda Komplek Deplu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ayat 11 hingga ayat ke-18 tentang dialog antara iblis, antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis yang tidak mau bersujud bersama para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum dan memberikan sanksi kepada iblis, tentunya setelah adanya bukti dan alasan kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam padahal Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Kemudian iblis beralibi bahwasanya aku lebih baik dari Adam. Di pertanyaannya kenapa tidak mau bersujud, jawabannya tidak sejalan dengan logikanya. Harusnya menjawab dengan penjawaban yang lain, tapi dia menjawab, bahkan menjawab dengan penuh kesombongan. Alasannya cuma satu, karena saya lebih baik daripada iblis, ya daripada Adam. Nah, ini namanya sebuah ideologi diabolisme, yaitu ananiyah, aku alias keakuan. Nah, ini apa namanya, ideologi iblis ini jangan sampai diikuti oleh kita hamba-hamba Allah yang beriman. Baik. Nah, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis dan iblis berjanji, meminta waktu dan jeda, berjanji bahwa iblis ingin sekali menyesatkan, menghalangi Adam dan keturunannya. Jangan sampai mengikuti ajaran Allah yang lurus. Bahkan iblis bersumpah akan berusaha menggoda anak manusia dari empat arah, depan, belakang, kanan dan kiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Kemarin sudah kita baca dalam Quran suratul Hijr bahwa hamba-hamba Allah akan diselamatkan, dijaga oleh Allah dari dua arah yang tidak disebutkan oleh iblis. Arah mana itu? Arah atas dan arah bawah. Arah atas dengan berdoa, panjatkan tangan kita, hadapkan ke arah langit, kiblatnya doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersujud agar dijaga dari empat arah penjuru, arah yang malah di situ iblis, ya, dan bala tentaranya akan senantiasa berusaha menghalangi kita dari mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya sekarang kita akan yang baca tadi, yang sudah kita renungkan, yang kita renungkan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberi pesan kepada Adam untuk berhati-hati dari godaan iblis. Wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu, ya, tinggallah kamu dengan tenang, tinggallah kamu dengan tenteram,
ia kamu dan istrimu di mana? Di dalam surga. Surga ini luasnya seluas langit-langit dan bumi. Coba. Seluas apa? Bukan langit. Langit-langit dan bumi. Disebutkan bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Sab'a samawat. Bumi itu ada 6 lipatan. Aradina sab'i. Berarti gambaran surga itu dahsyatnya bukan main. Karena bumi ini planet yang begitu kecil dibandingkan bermacam planet yang ada di tata surya. Kalau lihat ini, ya, di sekian banyak penampakan di alam semesta raya ini, bumi begitu kecil, seukuran debu. Bumi ini yang begitu luas, ya, itu hanya seukuran debu dibandingkan planet-planet yang bertebaran, bermacam galaksi yang berada di tata surya. Maka gambaran surga itu bukan seluas bumi. Surga itu seluas langit-langit dan bumi. Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Makanya jangan pernah kita mengkafling-kafling surga dengan menggunakan ilmu iblis ananiyah diabolism, ya, ideologi apa? Ideologi iblis ananiyah, keakuan. Aku misalnya orang NU, surga hanya punya orang NU. Jangan. Aku Muhammadiyah, surga hanya milik kelompok kami Muhammadiyah. Aku bahagia dari firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang lain neraka. La ilaha illallah. Neraka itu gambarannya begitu kecil, hanya gambaran seukuran lembah mengerucut seperti kukusan. Lebih besar ke atas. Tuh, itu gambar apa? Neraka. Jadi ukurannya kecil apa besar? Kecil. Sedikit aja yang di situ. Luasnya surga seluas langit-langit dan bumi. Cuma sekarang nih, karena orang salah dalam memahami ajaran Islam, ketika sudah baru mempelajari sekian persen, ya, dari mengenal ajaran Islam, sudah merasa paling benar, ya, sudah merasa paling selamat, yang lain enggak selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh. Baik. Kemudian Allah gambarkan kenikmatan surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Silakan kamu makan, wahai Adam dan istrimu, apa saja yang kamu suka dan inginkan di dalam surga. Tuh. Apa aja makanan silakan konsumsi. Ini gambaran jamaah sekalian. Pada asalnya segala sesuatu itu halal selama tidak ada keterangan haram untuk dikonsumsi dalam Al-Qur'an. Jadi antara yang halal dengan yang haram untuk dikonsumsi itu lebih banyak yang halal. Kenapa harus cari yang haram? Lawang yang halal itu banyak kok. Lihat di sini. Fakula min haitsu syi'tuma. Silakan kau makan dan konsumsi apa saja yang kamu mau di surga ini. Yang penting larangan cuma satu, wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat-dekati pohon yang ini. Yang ada di hadapanmu ini jangan. Pohonnya jangan kau dekati. Pohonnya jangan kau panjat dan buahnya jangan kau petik, apalagi kau konsumsi. Jadi yang boleh begitu bah banyak, haitsu syi'tuma. Kapan dan di mana saja kamu suka makanan itu makan, kecuali cuma satu aja. Ini pun jangan dekat-dekat.
Jadi nama ini dalam istilah ilmu fiqhul Quran namanya fiqhul ihtiraz, fikih tentang kehati-hatian. Allah tidak katakan jangan makan buahnya, tapi Allah katakan wala taqroba, jangan deket-deketin. Deket aja udah enggak boleh. Apalagi contohnya dalam Al-Qur'an, masalah perzinahan, hubungan seks di luar nikah yang syar'i. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Tuh. Allah enggak melarang, Allah enggak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina. Tidak. Allah gunakan ihtiraz, fikih dalam kehati-hatian. Wala taqrabu, jangan dekat-dekati zina. Jadi gimana hukum zina? Ya enggak boleh, dekat aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Apalagi ada enggak yang seperti itu? Ada. Apa contohnya? Masalah harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan dekat-dekati harta anak yatim, kecuali jika kamu meyakini mampu mengelola harta anak yatim untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik untuk dikembalikan kepada anak yatim. Kalau enggak, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim, nanti kamu memakan. Tuh, ya. Jadi namanya apa tuh? Namanya istilahnya disebut dalam dunia ilmu Quran namanya fiqhul ihtiraz, fikih tentang warning, ya, kehati-hatian. Baik, baik ya, bisa paham ya. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekat-dekat dengan pohon ini, hal itu menyebabkan kamu berdua masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, apapun itu. Terserah bahasa, arti zalim, wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya kopiah dipasang di kaki. Nah, ini namanya zalim, terserah bahasa. Ya. Kopiah buat mana? Menutup kepala. Sepatu dari kepala. Nah, namanya zalim. Ya. Atau memberikan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Itu namanya apa? Namanya zalim. Lawannya zalim adil. Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Baik. Perhatikan nanti ada ayat, ada pelajaran ayat berikutnya ini begitu dahsyat. Fawaswasa lahum asyaitan. Fawaswasa, maka mulai menggoda. Lahuma, terhadap keduanya, Adam dan istrinya. Siapa yang menggoda-goda? Asyaitanu syaitan. Ajib. Tadi di atas disebutkan iblis. Kenapa sekarang digunakan syaitan? Apakah sama antara iblis dengan syaitan? Coba, coba perhatikan. Perhatikan ayatnya. Ya. Subhanallah ya, bahasa Indonesia karena dipilih bahasanya itu yang begitu bagus. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Konsentrasi. Kalau konsentrasi mengandalkan apa? Otak. Betul. Kalau bahasa kita lebih bagus, perhatikan. Berarti dengan otak apa dengan hati? Perhatikan. Dengan otak apa dengan hati? Hati. Jadi kalau belajar nih, perhatikan. Perhatian. Gunakan hati. Jadi jangan hanya gunakan otak, apalagi gunakan mata tanpa ada hati ikut serta. Tuh. Perhatikan ya. Tadi Allah sebutkan sosok iblis. Sekarang diksinya, penggunaannya berubah dengan kata syaitan. Sama atau beda? Hah? Iblis dengan syaitan sama atau beda? Sama atau beda?
Sama ya. Kenapa kok digunakan lain? Tadi iblis, sekarang kok setan. Kenapa Allah enggak gunakan fawas wasallahuma iblis? Iblis sama setan? Bisikin juga ya? Masya Allah, betul juga sih. Iblis itu nama dari, iblis itu nama atau seseorang dari bangsa jin. Iblis. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, kalau Bapak baca di surah Al-Kahfi setiap Jumat, ada kisah serupa nih yang Allah sebutkan tentang Nabi Adam. Ya. Ketika Allah berfirman, fasajadu illa iblis kana minal jin. Ya, kana minal jin. Jadi maka malaikat bersujud kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis dari bangsa jin. Iblis, ya. Namanya iblis nih, bangsa jin. Jadi jin macam-macam namanya, banyak. Seperti kita manusia, namanya banyak macam-macam. Ada Fauzan, ada Soleh, ada Ali, ada Fulan, ada Fulanah, ya. Nah, ada dari bangsa jin namanya iblis. Kalau secara bahasa, iblis itu artinya yang selalu mudah putus asa. Itu iblis. Nah, kalau syaitan, syaitan bukan nama, tetapi sifat atau karakter. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, syaitan itu bisa dari bangsa jin, termasuk iblis. Juga syaitan ada dari bangsa manusia, kita nih. Ya. Nah, pekerjaan memberikan waswasah. Waswasah, bikin orang ragu, goyah, ya, godain orang, itu kerjaannya syaitan. Dari bangsa jin dan manusia. Mana dasarnya? Quran surah An-Nas. Allah sebutkan alladzi yuwaswisu fi minal jinnati, dari bangsa jin dan manusia. Tuh. Syayatinal jinni wal ins, setan dari bangsa jin dan manusia. Nah, jadi ini yang membisikkan Adam adalah iblis dengan sifat syaitanahnya. Lalu apa itu arti syaitan? Secara bahasa tadi, kalau iblis artinya apa? Yang selalu putus asa. Ya. Yang mencampur adukan masalah dan mudah putus asa. Nah, kalau syaitan secara bahasa artinya menjauh atau menjauhkan orang lain. Maka syaitan itu sosok sifat karakter dari bangsa jin dan manusia. Apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan kita anak manusia dari Allah dan panduan sucinya. Itulah namanya syaitan. Jadi syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan saya dan Anda dari Allah, yang menjauhkan kita dari Al-Quran, itu namanya syaitan. Tuh. Baik. Nah, dalam kisah ini, lihat gambarannya. Allah berfirman, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Allah katakan iblis atau syaitan ini, ya, iblis dan syaitan ini yang memiliki sifat syaitan ini berusaha menggoda, membisikkan Adam dan istrinya. Apa tujuannya? Lihat tujuannya. Tujuan syaitan ini menggoda, membisikkan Adam dan istrinya supaya dapat tampak dari Adam dan istrinya sesuatu yang asalnya tertutup dari auratnya. Perhatikan. Jadi tujuan utama skala prioritas syaitan menggoda manusia itu agar manusia bisa mudah berani menampakkan aurat-auratnya. Tuh. Nah, di sini kata Al-Qur'an di sini Allah tidak gunakan kata aurat ya.
tapi sawah. Apa itu sawah? Sawah itu secara bahasa segala sesuatu yang buruk jika ditampakkan kepada orang lain. Ternyata sawah. Di sini bukan hanya dua nih, sawatihima. Apa itu sawatihima? Segala hal yang buruk dari manusia jika ditampakkan di hadapan publik. Contohnya kedua aurat, kubul dan dubur. Tuh. Kemudian bahagian tubuh yang memang asalnya diperintahkan untuk ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ada ucapan, sikap dan perilaku buruk yang semestinya tidak tampak di hadapan manusia. Itu namanya sawat. Nah, perhatikan ini. Ya. Nah, di dalam hal ini kenapa diterjemahnya gunakan aurat? Karena inilah yang pertama kali tampak. Karena saat Adam dan istrinya mencicipi buah yang terlarang, akhirnya aurat pakaiannya terbuka, terlepas, sehingga mereka kebingungan mencari dedaunan yang besar dari tanaman-tanaman surga untuk menutupi auratnya, depan, belakang dan bagian tubuhnya yang lain. Tuh. Nah, kata para ulama, ya, maka ada dua hal yang tidak ada di dalam surga. Tidak boleh ada di dalam surga. Dan dua hal ini menggambarkan di dunia pun jika hal ini ada, hal ini ada, itu menggambarkan atau indikasi ini bukan hal-hal yang suka atau bisa dilakukan oleh calon penghuni surga. Apa itu? Yang pertama, kesombongan. Ini di surga enggak boleh ada kesombongan. Maka surga tidak menerima orang yang sombong. Bahkan jika ada orang dalam surga melakukan kesombongan, dia akan dikeluarkan dari surga. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh iblis. Ya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 13 menjelaskan hal itu. Qala bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tuh. Hai iblis, turunlah engkau dari surga. Kamu tidak punya kebolehan. Tidak ada kewenangan bagimu berlaku sombong di dalam surga. Maka keluarlah kamu dari surga bersama orang-orang yang kecil. Tuh, kesombongan tuh tidak boleh ada di dalam surga. Quran suratul A'raf ayat ke-13 menjelaskan hal itu. Yang kedua, membuka aurat, bertelanjang, menampakkan bagian-bagian indah tubuh yang hanya boleh ditampakkan kepada orang yang halal baginya. Tuh, itu bukan tipe penampilan ahli surga. Maka kata para ulama, ketika hidup di dunia ada orang yang suka mengumbar auratnya, menampakkan hal-hal yang tidak baik atau buruk bila ditampakkan di hadapan publik, maka itu gambaran orang yang salah mengkonsumsi. Boleh jadi ya ada hal yang terlarang untuk dikonsumsi, dia konsumsi, maka akhirnya barang haram ini menyebabkan dia tidak bisa menutup auratnya, tidak mau menutup keburukannya, lebih suka menampakkan bahkan mengumbar-umbar auratnya. Tuh, perhatikan ini. Liyubdiya lahuma ma wuriya
anhuma min sawatihima. Wa qala, dan Allah berkata kepada Adam dan istrinya, manahakuma, maaf, wa qala, dan berkata iblis kepada Adam dan istrinya, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kata iblis nih, ya, Adam, ente tahu enggak kenapa sih Allah ngelarang ente deket-deketin ini pohon? Ya supaya saya enggak makan tuh buahnya. Iya, tahu enggak alasannya apa? Alasannya tuh Allah enggak ngelarang begitu tuh. Illa antakuna malaka ini. Ya, supaya kamu enggak jadi malaikat. Jadi kalau kamu makan tuh buah, kamu nanti jadi malaikat. Udah, kalau udah jadi malaikat, enggak bisa ngapa-ngapain. Ibadah aja. Tuh gitu. Ya. Kamu akan berpisah dengan istrimu karena kamu akan sibuk dengan bertasbih seperti para malaikat, begitu juga istrimu akan terpisah otomatis denganmu. Tuh. Au takuna minal khalidin, atau kamu selama-lamanya akan berada terkungkung dalam surga laksana burung di sangkar emas. Tuh. Ini bisikan godaan apa? Setan. Fadallahuma bighurur. Maka iblis pun, setan pun menggoda keduanya dengan bermacam tipu daya. Bahkan waqasamahuma, iblis bersumpah di hadapan Adam dan istrinya, inni lakuma laminan nasihin. Adam, Hawa, demi Allah saya bersumpah, saya itu tulus kasih nasihat buat kamu. Cobain tuh buahnya, cobain tuh buahnya, dikit aja. Iblis ini kalau bicara manis banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat semua. Ini memperhatikan apa? Apa ngantuk? Dari suaranya nih. Khusyuk. Alhamdulillah. Nah, kemudian berlakulah apa yang Allah tadi beritahukan, Allah larang ini berlakulah kepada si Adam dan istrinya. Falamma dzaqa, falamma dzaqa syajarah, maka saat Adam dan istrinya mencicipi buah dari pohon terlarang tadi, badat lahuma, mulailah tampak dari keduanya sawatuhuma, hal-hal yang buruk. Ya, yang buruk bila tampil semua kelihatan dah tuh. Pakaiannya mulai terlucuti. Auratnya mulai tampak. Karena Adam ini dan Hawa manusia, bukannya jin, rasa malunya muncul. Sudah isyrak. Sudah. Baik. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Keduanya sibuk. Jadi apa? Berusaha menutupi auratnya dengan dedaunan-dedaunan yang ada di dalam surga. Subhanallah. Hui, malu dia itu manusia. Jadi manusia itu, ciri manusia anak turun Adam dan Hawa itu malu jika auratnya tampak. Nah, sekarang banyak orang yang udah enggak punya malu menampakkan, mengumbar aurat. Nah, kalau gitu anak turun Adam atau bukan gitu. Ya. Lihat ini ayah ibu kita, Adam dan Hawa. Malu ketika tampak auratnya, padahal di surga penghuninya baru manusianya, baru beliau berdua. Yang lain paling bahasa malaikat, tapi malu. Inilah manusia nih. Sifat malunya besar. Tuh. Sekarang kalau orang udah gak punya malu,
ada indikasi banyak mengkonsumsi barang-barang terlarang, sehingga rasa malunya hilang, sehingga dengan beraninya menampakkan dan mengumbar aurat tubuh ataupun aurat ucapan dan perilaku. Coba lihat deh sekarang di medsos tuh, orang udah gak punya malu mengumbar cerita tentang hal yang sifatnya privasi, hal yang sifatnya di atas ranjang aja, gak mau lagi cerita dengan bangga-bangganya. Itu cirinya, itu orang yang sudah gak punya urat malu disebabkan mengkonsumsi apa-apa yang dilarang, jadinya rasa malunya hilang tuh. Ya, baik. Wanadahuma rabbuhuma. Kemudian Allah menyeru kepada keduanya. Alam anhakuma. Bukankah aku sudah melarang kamu, Adam, berdua? Antilkuma syajarah. Dari dekat-dekat dengan itu pohon. Kamu udah dilarang dekat-dekat, malah deketin, malah manjatin, malah metikin buahnya, lalu kau makan keduanya. Tuh, karena warningnya sudah enggak diperhatikan, sudah tidak diindahkan larangannya, akhirnya nerabas tembus. Ya, sampai bukan hanya mendekati, bahkan memasuki wilayah itu, naik pohon itu, metik buah itu, dan makan atau mencicipi buah tersebut. Itu yang disebut dengan fiqhul ihtiraz, fikih kehati-hatian. Wa qullakuma, dan aku katakan padamu berdua, inna syaitan, sesungguhnya yang namanya syaitan, baik dari kalangan jin seperti iblis atau dari kalangan manusia, itlakuma, bagi kamu berdua, termasuk kita anak keturunan berdua itu, kita ini kan anak turun Nabi Adam ya dan Ibu Hawa, syaitan itu bagi kalian berdua adalah aduun mubin, musuh yang begitunya nyata, masih juga diikutin. Jamaah, arti aduun itu terjemahnya musuh ya. Namun asal kata aduun dari kata ada, ya'du, aduan wa udwanan. Apa itu artinya? Melewati, melampaui batas larangan. Tuh. Ternyata adu, orang yang suka lewatin batas aturan, melewati batas larangan, itu namanya adu, terjemahnya musuh. Baik, akhirnya keduanya ini menyesal. Nah, ini kalau namanya manusia nih, lihat tuh karakternya, sifat malunya tinggi, betul nggak? Dan kalau buat kesalahan diingatkan langsung menyesal. Ini contohnya Adam beserta ibunda Hawa. Nah, kita anak turunnya, tirulah ini kedua orang tua kita. Ya, sifat malu jangan sampai tampak dari perilaku kita, penampilan kita, ucapan kita, hal-hal yang buruk jika ditampilkan di hadapan umum. Ayo, tanamkan sifat malu pada diri kita, istri dan anak keturunan kita. Ya, dan namanya manusia, boleh berbuat salah, bisa berbuat salah. Kalau berbuat salah, ajarkan segera untuk menyesal dan mohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, doa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam dan istrinya, buat layak kita sering perbanyak. Apa ucapannya yang berupa doa ini? Qala, maka Adam dan istrinya berkata, Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, Tuhan kami, Rabbana, Tuhan yang mencipta kami, Rabbana, Tuhan yang memelihara kami, Rabbana, Tuhan sang pemilik hidup kami, Rabbana, Tuhan yang merawat kami, Rabbana, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami, Rabbana, wahai Tuhan pemilik hidup dan mati kami. Itu arti Rabbana.
Ya. Zalamna anfusana, kami telah berlaku zalim, menganiaya diri kami. Karena Allah bilang, wala taqrabu hadhihi asyjara fatakuna minaz zalimin. Sekarang mereka mengaku bahwa kami telah berlaku zalim, ya Allah. Padahal Allah sudah katakan, jangan dekat-dekat itu pun, nanti bisa menjadi orang yang zalim. Tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mau memberikan ampunanmu terhadap kami, untuk kami, wa tarhamna, dan tidak mau mengasihani kami, lanakunanna, niscaya ada kami, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ayo kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maka apa jawab Allah SWT? Qala habitu. Maka kata Allah, silakan kedua kalian berdua, ya, termasuk iblis, turun dan keluarlah dari surga. Kemana? Kata Allah Ta'ala, ba'dukum li ba'din adu. Satu dengan yang lain saling berpisah. Tuh. Adu lewat yang satu ke sini, yang satu ke sini. Tuh. Berpisah. Maka disebutkan ada namanya padang Arafah, tempat Adam dan istrinya bertemu kembali setelah diturunkan ke alam dunia. Walakum fil ardi mustaqarrun, kata Allah, buat kalian bumi sebagai tempat tinggal sementara. Ya. Wa mata'un, dan tempat bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, ilahin, sampai masa yang ditentukan. Tuh. Ya. Memang bumi ini untuk kita nikmati, bukan kita rusak. Bumi ini untuk kita nikmati, mata, buat kita senang-senang, bukan buat kita rusak. Pun kalau bersenang-senang, ingat anak cucu kita, mereka juga punya hak untuk tinggal di bumi dengan nyaman dan senang. Tuh. Bapak perhatikan enggak, coba lihat tuh, awan. Oh, awan tuh lihat. Di Jakarta sudah berapa hari ini hampir tidak pernah tampak awan yang biru. Pap, langit biru. Lihat langit tuh, Pak, lihat juga tuh. Semua itu tuh, lihat langit. Biru enggak? Hah? Enggak biru kan? Butek. Subhanallah. Tuh, lihat tuh, Pak. Kemarin saya pergi umroh. Apapun cuaca panasnya, langit Haramain biru. Awan begitu putih-putih, cantik kayak gini. Tuh. Nih, sekarang kita lihat di Jakarta begini. Hah? Lihat ini enggak? Pendengar yang birunya udah enggak ada, birunya. Yang ada abu-abu, butek. Kalau naik ke atas tingkat nih, kubah naik ke atas, lihat Jakarta seperti kabut. Polusi. Tertinggi sekarang Jakarta nih polusinya. Makanya puun, jangan tebang. Ya, udara jangan dikotorin. Maaf nih, bagi jamaah yang masih suka rokok, ya di sini mah nggak ada kan? Di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Di sini, ya. Kalaupun di luar masih ngerokok, cari ruangan aja. Jangan dilepas ke atas awan, ke atas langit. Sayang, udara kotor karena merokok. Tuh. Hah? Atau telan. Ya. Baik.
Ayo kita jadikan bumi ini mustaqar, tempat tinggal yang enak gitu. Walaupun itu sementara, karena kita pasti tinggalkan ini semua. Dan mata'un ilahin, nikmati kenikmatan Allah yang Allah berikan di bumi ini ya, untuk kita buat senang-senang. Jangan kita rusak itu maksudnya mata, hiburan ya yang ada waktu finishnya tapi enggak bikin rusak. Qala, dan Allah berkata, fiha tahyaun, di sana kamu hidup, wa fiha tamutun, di sana kamu akan mati, wa minha, dan dari bumi tukhrajun, kalian akan dibangkitkan kembali. Tuh, ingat ya, ini kan mustaqar, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Maka kita hidup di sini, mati di sini, dikubur di sini, dan akan dikeluarkan kembali, dibangkitkan dari kubur yang ada di bumi. Maka ingat, rumah kita itu seukuran kuburan. Itu rumah kita yang sejati. Yang ini nih, cakep-cakep nih kayak gini nih. Ini rumah tinggal orang lain, bukan tempat kita. Tempat itu yang 2 meter setengah itu rumah kita yang abadi. Nah, jangan sampai kita sibuk, kita punya pikiran konsen cuma urusan rumah tempat tinggal sementara ya. Kita bagusin, kita mewahin, boleh, namanya mata ya kan, kesenangan kan. Tapi jangan lupa ada tempat nanti kita akan kembali di situ, dan kita akan keluar lagi dari situ. Itu yang perlu kita persiapkan. Karena semua sepakat, Pak, tinggal di bawah tanah pengap, betul nggak? Di bawah tanah pengap. Nah, pikirkan coba kira-kira gimana bisa nyaman, bisa mata, bisa nyaman di bawah tanah. Coba pikirin dah, apa yang perlu kita persiapkan untuk tempat tinggal di bawah tanah itu. Baik, ayat berikutnya ayat 26 ya. Dan seterusnya ini adalah ayat tentang Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada anak turun Adam. Jadi setelah kisah Adam nih, ayat 11 sampai ayat 25, ayat 26 dan seterusnya itu pesan-pesan Allah buat kita anak turun Adam. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang berikut. Jadi habis belajar tentang ayah ibu kita, kisah dan perjalanan ayah ibu kita, nanti mari kita dengarkan Allah membimbing kita anak turun Adam. Apa saja kisahnya? Bocoran nih, bocorannya. Di antaranya pesan Allah, jangan sampai terulang apa yang pernah terjadi pada ayah ibu kita berlaku kepada kita. Tuh ya, apa itu yang terulang? Jangan sampai terulang lagi, jangan sampai diusir lagi dari surga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu depan jam 6.30 saya di rumah mengadakan peringatan Maulid. Di mana tuh? Di Jalan Haji Syahrin, di samping Masjid Nurul Yakin. Ya, mulai jam 6.30 pagi hari Sabtu. Saya undang Bapak Ibu semua nih, ya. Pak Hasim, saya undang semua, Bapak, saya undang. Abah, saya undang sana. Ada peringatan Maulid sambil sarapan. Sarapannya masakan orang rumah saya. Nasi mandi, nasi kebuli sama bubur, bubur kambing. Ya. Insyaallah taala sekali sejamuri ya. Main ke sana. Masih pengantin. Sebenarnya pengantin. Pengantin kita pengantin. Di bawah ya. Nah, saya undang juga nih ke sarapan di sana, sambil dengar tausiah para ulama yang akan hadir ya peringatan Maulid. Kita akan hadir di sana sambil nanti jam 6.30 sampai acara sampai jam 9 ya maksimal. Kita habis itu sarapan nasi kebuli, nasi mandi, bubur kambing, ada ayam bakar dan semuanya dah hasil olahan orang rumah ya. Semoga
bermanfaat. Sambil silaturahim ya, ketemu saudara-saudara dari mana-mana ya. Nah, alhamdulillah setiap bulan ke sini kan. Setiap bulan kemarin kan sekali, alhamdulillah. Nah, sekarang saya undang setahun sekali tempat saya. Begitu ya. Kapan? Sabtu 23 September mulai pukul 6.30. Kalau nyampe jam 7 enggak apa-apa juga. Kalau nyampe jam 9 gimana? Pas lagi makan doang. Boleh aja enggak apa-apa juga. Namun satu rahim enggak bersenang-senang ya, menggembirakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa, berkumpul sama umat Nabi Muhammad ya, tanpa ada perbedaan pandangan ya, sama-sama ukhuwah Islamiyah. Insya Allah. Jagoan, sekolah enggak satu? Satu sekolah enggak? Datang ya. Datang. Ya, situ. Jadi Nawi. Dekat Alfamart. Hah? Ajak ayahnya. Ya, baik insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sebelum turun bawah, karena matahari udah naik tuh ya, sudah waktu duha. Kita salat duha ya, atau syuruk 2 sampai 4 rakaat boleh ya. Subhanakallahumma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habib al-Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.